Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina al-mustafa al-amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Cordova dimanapun teman-teman berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan sebuah nikmat yang sangat mahal yang tidak semua orang dapat menerimanya dan Allah karuniakan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka mari sama-sama hingga detik ini dan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjaganya dan tak melepaskan hingga Allah SWT mencabut roh dari dalam diri kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada pembahasan kali ini Ustaz akan membahas satu topik di dalam puasa, yaitu mengenai tentang sahur. Apakah itu sahur dan apa esensinya, apa pentingnya, dan hingga Allah SWT mengganjar sahur dengan sebuah keberkahan. Lantas bagaimana kiat-kiat agar kita dapat melawan gangguan dan mengisi kegiatan sahur dengan hal-hal yang bermanfaat. Sahabat Cordova dimanapun teman-teman berada, waktu sahar adalah waktu 20 menit hingga 30 menit menjelang subuh. Di waktu tersebutlah seluruh aktivitas, baik dari doanya, baik dari istighfarnya, baik dari sholatnya, baik dari tadarusnya dan tilawah Qur'annya, seluruh aktivitas yang ada selama ia bermanfaat, itulah disebut sebagai sahur. Di waktu sahar, sahur adalah aktivitasnya, sementara waktunya adalah disebut sebagai sahar. Nah, teman-teman harus mulai membedakan apa itu sahar dan apa itu sahur. Mulai dari sekarang, sahur adalah segala aktivitas yang terdapat di waktu sahar, 20 menit hingga 30 menit menjelang sholat subuh. Nah, apa sih istimewanya waktu ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kriteria Quran surat Adz-Dzariyat ayat 15 bahwa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria bagi orang-orang yang bertakwa yang kelak akan mendapatkan sebuah imbalan surganya dan di dalamnya terdapat sumber mata air kehidupan yang berbagai rasa dan bervarian macamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Di antaranya di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di antara orang-orang tersebut adalah di waktu sahurnya mereka lah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Tentu saja sahur ketika di bulan Ramadan akan berbeda dari yang biasanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi para umatnya untuk mengisi kegiatan di waktu sahur dengan makan meskipun hanya seteguk air dan sesuap nasi dalam konsumsi tersebut. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Wahai para umatku, hendaknya kalian melakukan aktivitas sahur karena di dalam waktu sahur terdapat keberkahan. Dan inilah yang menjadi poin penting pembeda kita dengan umat Yahudi, yang mana mereka ketika melakukan ibadah puasa mereka tidak mengikut sertakan sahur,
dan kemudian mereka senantiasa mengakhirkan berbuka puasa. Maka sebaiknya dan sehendaknya kita membedakan diri dari mereka dengan cara apa? Dengan cara sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Lantas apa saja selain ibadah yang bisa kita lakukan selain makan di waktu sahur? Yaitu dengan beristighfar. Karena dengan istighfar inilah akan membukakan pintu ampunan di waktu sahur tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam akhirnya ke langit dunia, dan Allah sendiri membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi seluruh hambanya yang ada di muka bumi yang berkenan membuka matanya, lantas menengadahkan tangannya ke langit untuk meminta apa saja, dan Allah jamin akan Allah berikan, baik itu di dunia maupun kelak akan Allah investasikan dan Allah simpan kelak ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah di surganya. Lantas Allah juga menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun, dan Allah menjanjikan sebuah kecintaan bagi siapa yang menghendaki cintanya. Maka sudah jelas jika ganjaran sebegitu banyaknya, tentu saja akan ada cobaan yang memang harus kita lawan, yaitu mulai dari rasa kantuk kita. Belum lagi ketika puasa Ramadan, tentu saja banyak tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat di televisi. Nah, bagaimana cara kita melawannya? Mungkin ketika kita belum bisa lepas dari tayangan televisi, hendaknya kita menonton tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat. Dan kemudian mari kita lawan kantuk kita demi mendapatkan keberkahan sahur dengan bangun meskipun hanya mengkonsumsi seteguk air dan sesuap nasi saja. Insyaallah dengan seperti itu puasa kita akan lebih berkah, pahala yang kita dapat juga akan bertambah. Insyaallah juga berbuka dan menjalani puasa lebih bergairah hingga sampai nanti 30 hari kita kemudian menutup lembaran Ramadan dengan rapi dan dengan catatan amalan yang baik. Maka mari lawan godaan sahur dengan tidak menonton tayangan yang tidak bermanfaat dan bangun di waktu sahur. Karena apa? Allah menjanjikan dengan sebegitu banyaknya pahala, dan tentu saja Allah tidak akan pernah berbohong. Itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga sahur kali ini di Ramadan tahun ini lebih bermanfaat dan lebih bermakna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.